DPRD Kota Jambi kembali menggelar hearing dengan pemerintah Kota Jambi dan PDAM Tirta Mayang guna membahas polemik kenaikan tarif PDAM. Pansus DPRD Kota mengancam akan menggunakan hak politik yang dimiliki apabila pemerintah tidak dapat menyampaikan kesimpulan kenaikan tarif PDAM paling lambat tanggal 15 Februari. DPRD Kota Jambi kembali menggelar hearing guna membahas kenaikan tarif PDAM. Jika pada Senin lalu DPRD hearing bersama Ombudsman dan YLKI, Rabu pagi DPRD hearing bersama pemerintah Kota Jambi yang diwakili Sekda Kota Jambi dan jajaran direksi PDAM. Ketua Pansus Pembahasan Tarif PDAM Paul Nainggolan menilai PDAM tidak konsisten menaikkan tarif PDAM sesuai peraturan wali kota. PDAM dan pemerintah Kota Jambi menyalahi hukum dengan menaikkan tarif PDAM tidak sesuai dengan isi yang dibunyikan perwal, yakni kenaikan seharusnya hanya 7% bukan 100%. DPRD juga meminta dokumen notulensi proses administrasi kenaikan tarif PDAM untuk diserahkan. Dewan ingin memastikan kenaikan tarif PDAM dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan. Selanjutnya, Dewan mendesak Wali Kota Jambi untuk merevisi perwal dan memberikan waktu hingga tanggal 15 kepada pemerintah untuk menyampaikan kesimpulan terkait perwal kenaikan PDAM. Jika sampai batas waktu yang ditentukan Dewan tidak mendapatkan hal tersebut, maka DPRD Kota Jambi akan menggunakan hak politik yang dimiliki, baik hak angket maupun hak interpelasi. Kita jelas melihat bahwa proses terbentuknya perwal soal kenaikan tarif ini jauh daripada sempurna, itu yang pertama. Dan kedua juga kita melihat bahwa dari perwal ini sendiri terhadap aplikasinya di lapangan, PDAM tidak konsisten. Tarif itu mereka naikkan 100%, sementara perwal ini mengatakan tarif itu kenaikannya 7% per tahun. Kita akan menggunakan hak politik kita kalau ternyata saudara wali kota tidak melakukan revisi terhadap perwal ini. Kenapa? Sebuah kebijakan itu kan tujuannya bagaimana mensejahterakan rakyat. Ini kan kebijakan perwal ini. Artinya, di kemudian ternyata kebijakan ini dalam bentuk perwal ini menyengsarakan rakyat banyak, kita akan gunakan hak politik kita, apakah itu hak interpelasi, hak angket, dan lain sebagainya. Meka Pestari, Ajek TV melaporkan.